lagi bersama Bu Rizka, Bu Yunda, dan Bu Desi. Nah, sebelum memulai kegiatan hari ini, Bu Rizka, Bu Yunda, dan juga Bu Desi ingin menyapa teman-teman. Pastikan menjawab dengan suara yang lantang ya. Oke? Siap. 1, 2, 3. Good morning everybody, how are you? Just fine. Good morning everybody, how are you? Just fine. Good morning everybody, and how are you today? Good morning Sumatra, how are you? Just fine. Good morning Jawa, how are you? Just fine. Good morning Papua, how are you? Just fine. Good morning everybody, and how are you today? Good morning Sulawesi, how are you? Just fine. Good morning Semeru, fokus. Tangan kanan ke atas, cling. Tangan kiri ke atas, cling. Bertemu bertemu, hap. Turun turun ke bawah, sikap. Tangan kanan keluar, cling. Tangan kiri keluar, cling. Bertemu bertemu, hap. Mari kita berdoa, siap. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, hari ini tahu nggak kita bermain di sentra apa? Selamat datang di sentra persiapan. Nah tema kita apa ya Bu Desi? Nah tema kita hari ini adalah tentang profesi. Sebelum kita menerima informasi, kita mau bernyanyi dulu ya teman-teman ya. Siap Yunda. Kita mau bernyanyi tentang pelaut. Oke. 1, 2, 3. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak tiada takut, menempuh badai biasa. Subhanallah, bintang 3. Nah selanjutnya Bu Yunda dan Bu Desi, teman-teman akan menerima informasi di sentra persiapan. Are you ready? Let's go. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Bu Rizka di sentra persiapan. Kali ini Bu Rizka akan menginformasikan apa ya? Tema kita minggu ini adalah profesi. Nah, profesi itu apa teman-teman? Profesi adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan keahlian atau keterampilan khusus. Setiap profesi mempunyai peran masing-masing teman-teman. Jadi, kita harus saling menghargai antara satu profesi dan juga profesi yang lain. Kira-kira yang akan diinformasikan Bu Rizka apa ya di sentra persiapan? Coba kita lihat bersama. Di sini Bu Rizka sudah mempunyai buku, yaitu buku ensiklopedi bocah muslim. Coba kita buka bersama-sama ya teman-teman ya. Bantu Bu Rizka. 1, 2, 3. Open please.
Buriska. Wow. Buriska membuka halaman 54 dan juga 55. Di sini ada gambar dua orang dan sebuah kapal layar yang sedang mengarungi lautan. Kira-kira profesi apa yang akan diinformasikan Buriska? Nelayan, benar sekali. Nah, teman-teman, nelayan adalah istilah bagi orang yang bekerja untuk menangkap ikan atau biota lain di laut, teman-teman. Jadi mereka menggunakan seperti ini, kapal atau perahu penangkap ikan. Nah, teman-teman, ternyata nelayan menangkap ikan di beberapa macam perairan. Yang pertama ada air tawar. Nah, kira-kira ikan apa saja ya yang ditangkap di air tawar? Ada ikan apa ya teman-teman ya? Ikan mujair, ikan lele, dan juga ada ikan nila. Yang kedua adalah air laut atau air asin. Nah, di sini nelayan bisa menangkap ikan cakalang, ikan tuna. Selanjutnya yang ketiga ada juga ikan air payau. Nah, air payau ini adalah campuran antara air tawar dan juga air asin, teman-teman. Di sini nelayan bisa menangkap ikan bandeng. Nah, itu adalah jenis-jenis hasil tangkapan dan juga daerah tangkapan nelayan. Ada berapa tadi? 3. Air tawar, air laut atau air asin, dan yang ketiga air payau. Nah, ketika sedang berlayar, teman-teman, ternyata nelayan juga dibagi menjadi dua. Ada nelayan tradisional dan juga nelayan yang menggunakan alat modern. Nelayan tradisional menggunakan alat-alat sederhana ketika mencari ikan. Ada apa saja ya? Ada jaring. Bisa juga menggunakan tombak, teman-teman, dan juga pancing. Nah, untuk nelayan yang menggunakan alat modern ini, teman-teman, ada yang menggunakan bunyi sonar, nah, atau gelombang suara ketika menangkap ikan. Ada juga teman-teman yang memakai garuk. Jadi garuk yang besar, garuk ini mencari ikan di dalam laut. Seperti itu, teman-teman. Jadi itu adalah informasi dari Buriska tentang nelayan. Nah, selanjutnya teman-teman akan bermain di sentra persiapan. Dengan siapa? Dengan Bu Yunda dan juga Bu Desi. Kita panggil sama-sama ya. Bu Yunda, Bu Desi, sini dong, tak asis dan you manis. Terima kasih Buriska dan teman-teman. Dan Bu Desi, sebelum mengajak teman-teman untuk bermain, Bu Yunda dan Bu Desi akan mengajak menabung kata. Yeay. Wah, huruf awalan huruf apa ya Bu Desi ya hari ini? Wah, kira-kira apa ya teman-teman? Nah, kita menabung kata diawali huruf. Adakah yang tahu ini huruf apa teman-teman? Iya, hebat. Huruf D, dekapital. Ini adalah huruf dekapital dan ini huruf D, Latin. Nah, kira-kira kata apa ya Bu Desi ya yang diawali huruf D? Wah, yang pertama ada kata yang berawalan dari huruf D dan bernama pada Bu Desi. Durian, Bu Yunda. Wah, durian. Oke, ditulis sama Bu Yunda ya. Durian. Nah, teman-teman boleh lo melanjutkan sampai sebanyak-banyaknya ya Bu Yunda. Nah, teman-teman boleh menuliskan nama buah, nama hewan, nama benda, nama tempat, dan banyak lainnya ya Bu Desi ya. Siap, oke, selanjutnya Bu Yunda akan mengajak bermain kosakata hari ini. Kira-kira kosakata hari ini apa ya? Wah, coba kita baca bersama-sama ya. Wah, coba teman-teman yang sudah bisa membaca boleh loh membaca. Bacanya apa teman-teman? Ada yang tahu?
laut, nelayan. Kita hitung berapa suku kata ya teman-teman ya. Nelayan. Ada tiga suku kata. Nah, suku kata yang pertama ada huruf apa aja ya Bu Desi dan teman-teman? Ya, subhanallah hebat, ada huruf N Bu Yunda. N dan juga huruf E. Di suku kata yang kedua ada huruf apa ya? Ada huruf L dan juga huruf A. Yang ketiga ada huruf apa ya? Iya hebat teman-teman, ada huruf Y, ada huruf A, dan ada huruf N. Nah, sekarang kita cari huruf vokal yuk. Ada huruf vokal apa aja ya di kata nelayan? Hebat, ada huruf vokal E, ada huruf A, dan ada huruf A juga. Ada dua. Nah, sekarang kita cari huruf konsonan ya. Ada huruf apa aja teman-teman? Iya hebat, ada huruf N Bu Yunda. Hebat, ada huruf N. Ada huruf L. Ada huruf Y. Dan terakhir ada huruf N. Oke, subhanallah hebatnya. Nah, selanjutnya kita akan bermain ya Bu Desi. Nah, kita akan bermain di sentra persiapan dengan 4 kegiatan subhanallah. Untuk kegiatan yang pertama, kita akan membuat kapal dengan bermacam-macam bentuk geometri. Nah, alat dan bahan yang digunakan, yang pertama adalah kertas buffalo. Yang kedua ada juga kertas apa ini teman-teman? Iya, origami. Dan juga Bu Yunda sudah menyiapkan lem dan juga alat tulis. Di sini Bu Yunda menggunakan spidol. Dan yang terakhir ada apa ini teman-teman? Gunting. Hebat, ada gunting. Cara yang pertama, kita ambil kertas origaminya dan kita akan membuat pola geometri. Nah, karena Bu Yunda mau membuat apa? Bu Yunda membuat bentuk geometri apakah ini teman-teman? Wah, kira-kira bentuknya sama dengan meja yang ada di kelas kita loh Bu Yunda. Iya, subhanallah, ini adalah bentuk trapesium. Nah, setelah kita membuat pola trapesium, kita mau menggunting teman-teman. Pastikan saat menggunting harus bersabar dan berhati-hati. Nah, di sini setelah digunting akan ditempel oleh Bu Yunda dan jadilah geometri apa aja ya Bu Desi ya? Wah, tadi sudah menyebutkan satu bentuk geometri Bu Yunda, yaitu trapesium. Nah, ini ada bentuk apa ya Bu Desi ya? Ada bentuk segitiga. Nah, segitiga ini sebagai layarnya ya Bu Desi, iya, untuk membantu kapalnya biar bisa berjalan di laut. Nah, itu tadi kegiatan yang pertama. Untuk kegiatan yang kedua, Bu Yunda akan mengajak teman-teman untuk bermain memancing nama-nama hari. Yeay. Alat yang digunakan, yang pertama alat dan bahannya adalah kertas buffalo. Ada juga di sini Bu Yunda menggunakan tusuk balon. Tetapi boleh loh teman-teman membuat alat yang lain yang ada di rumah, seperti bambu, tusuk sate, yang bahan yang ada di rumah ya Bu Desi ya. Siap Bu Yunda. Selanjutnya ada benang. Ada juga apa ya ini yang bisa merekatkan sesuatu dengan besi? Ada magnet. Ada juga gunting dan juga alat tulis. Nah, caranya sangat mudah sekali teman-teman. Yang pertama kita membuat alat mancingnya dulu ya. Kita ambil tusuk balonnya dan juga benang. Kita kaitkan seperti ini teman-teman. Kita tali ya Bu Desi ya. Iya. Selanjutnya kita ambil apa ini dong? Magnet. Dan juga magnetnya ditali teman-teman, di benang seperti tali. Seperti ini. Nah, saat memancing biasanya dipancing itu apa ya Bu Desi ya? Dipancing itu ikan Bu Yunda. Iya, biasanya ikan ya teman-teman ya. Nah, kali ini Bu Yunda juga menyiapkan bentuk ikan dengan menggunakan kertas buffalo.
Selasa. Hebat, hari Selasa. Nah, Bu Desi, kalau nggak mau bentuk ikan, boleh ya bentuk yang lain? Wah, boleh sekali, Bu. Biasanya yang bisa dipancing apa aja dong selain ini? Ada kepiting, Bu. Iya, kepiting. Ada bintang laut. Gurita dan masih banyak lainnya. Setelah itu, kita akan memasangkan klip di bagian ujungnya. Supaya apa, Bu Yunda? Agar mudah untuk dipancing, Bu Desi. Wow. Nah, sekarang kita bermain mancing ya. Tarai! Bu Yunda mau memancing, mendapat huruf hari apa ya? Ya? Coba, Bu Yunda dapat hari apa ini? Wow, dapat dua! Sudah, Bu Yunda dapat dua hari, teman-teman. Kira-kira hari apa, ya? Apa ini? Tadaaa, hebat, hari Rabu dan juga hari Sabtu. Nah, setelah semuanya terpancing, jangan lupa teman-teman mengurutkan nama-nama tadi ya. Ada hari apa aja, Bu Desi? Wah, kita sambil nyanyi yuk, Bu Yunda. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, itu nama-nama hari. Subhanallah, sangat mudah ya teman-teman ya kegiatannya dan menyenangkan. Lalu kegiatan yang ketiga dan keempat akan diinformasikan oleh Bu Desi. Silakan Bu Desi. Terima kasih Bu Yunda. Nah, pada kegiatan yang ketiga, Bu Desi akan mengajak teman-teman bermain sebiak penjumlahan. Nah, ini untuk memudahkan kita mengenal konsep penjumlahan, Bu Yunda. Iya, Bu Desi. Alat dan bahan yang kita butuhkan sangat sederhana. Yang pertama, Bu Desi akan menyiapkan kertas HVS berwarna putih. Nah, ini nanti akan dipotong untuk dijadikan kartu penjumlahan. Selanjutnya, di sini Bu Desi sudah menyiapkan stick es krim. Nah, teman-teman, boleh loh di rumah itu menggunakan stick yang lainnya. Misalnya, yaitu tusuk sate maupun lidi. Jadi, teman-teman boleh menggunakan alat yang ada di rumah. Selanjutnya, Bu Desi juga sudah menyiapkan alat tulis. Nah, yang pertama, kita potong-potong kertas HVS-nya menjadi bentuk persegi panjang. Kemudian, kita tulis angka penjumlahannya, teman-teman. Nah, di sini Bu Desi sudah menuliskan angka penjumlahan. Ada angka berapa saja ya, teman-teman? Ada 2 ditambah 4 sama dengan berapa ya? Nah, cara menghitungnya sangat mudah, teman-teman. Kita ambil stick es krimnya tadi. Nah, kemudian kita lempar karena kita mau bermain sepiak. Caranya seperti ini, teman-teman. Nah, setelah seperti ini, Bu Desi akan mengambil stick es krimnya sesuai angka yang tertera di kartu penjumlahannya, Bu Yunda. Iya. Wah, ada angka berapa ini, Bu Yunda, yang pertama? Ada angka berapa? Iya, 2. Ada angka 2. Kita ambil stick es krimnya sebanyak 2, teman-teman. Pastikan ketika mengambil berhati-hati dan tidak menyenggol stick es krim yang lain. Nah, di sini sudah mengambil 1. 2. Selanjutnya kita mengambil angka yang kedua, yaitu angka berapa, Bu Yunda? Ada angka 4. Nah, kita ambil stick es krimnya sejumlah 4. Hati-hati ya, teman-teman. 1. Kita bersabar ya, Bu Desi. Iya, Bu Yunda. 2. 3. 4. Nah, kemudian kita hitung sama-sama yuk stick es krimnya. Oke, Bu Desi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 2 ditambah 4 sama dengan 6. Bagaimana, teman-teman? Sangat mudah dan menyenangkan. Tentu, Bu Desi. Iya. Kita lanjutkan ke kegiatan yang keempat. Nah, pada kegiatan keempat ini, Bu Desi akan mengajak teman-teman untuk membuat denah rumah sederhana. Gimana ya, Bu Desi ya? Caranya sangat mudah sekali, Bu Yunda. Alat dan bahan yang kita siapkan yaitu kertas HVS putih dan juga alat tulis. Nah, di sini Bu Desi dan Bu Yunda sudah menyiapkan
kita gambar rumah kita, kemudian kita juga akan menggambar sekolah kita, yaitu TK Al Iman Jombang. Biasanya kalau di rumah itu ada jalan rayanya juga. Iya, betul ya, Bunda. Nah, di sini Bu Desi sudah mempunyai denah sederhana. Nah, ini adalah rumahnya Bu Desi, Bu Yunda. Rumah Bu Desi beralamat di Desa Dukuh Halu, Kecamatan Megalu, Kabupaten Jombang. Kemudian di sebelah sini ada sekolah kita tercinta, Bu Yunda. Apa ya sekolah kita tercinta? TK Al Iman Jombang. Nah, kemudian Bu Desi juga sudah menggambarkan jalan raya. Ini adalah jalan menuju dari rumah Bu Desi ke sekolah kita tercinta. Tentunya kita membuat desain yang sederhana ya Bu Desi ya. Iya Bu Yunda, sesuai dengan kemampuan ya teman-teman. Pastikan teman-teman juga menuliskan alamat rumahnya di sebelah sini. Oke teman-teman, oke, sudah Bu Desi. Siap bermain? Sudah siap. Oke. Nah selanjutnya sebelum kita akhiri, kita mau membacakan aturan bermain ya Bu Desi. Oke, ya. Siap Bu Yunda. Aturan bermain di sentra persiapan. 1. Memilih permainan. 2. Fokus dan tuntas. 3. Berganti permainan. 4. Lapor. 5. Beres-beres. 6. Recalling bersama mama. Oke, before we play we say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bermain.